nenek tu kan susu, susu cakap dengan dia kan. Ha, saya pun ceklah kamu, saya cek kamu tengok betul ke nenek susu. Rupanya betul nenek susu. Hai, saya Obi. Hai, saya Hidayah. Kami pengusaha tas tidur. Ini adalah kisah kami. Pada awalnya kita punya kedai ni bukan nama Tas Tidur. Dia Doh lah, bukan Dof Doh. Tas Tidur. Tapi kita dinamakan sebagai Donat Nenen. Asalnya kita dah bermula pada tahun 2021. Masa tu PKP tau. Before ni kita bekerja sebagai Kowe Service, iaitu Kowe Lady lah. Mana setiap produk kowe dekat rumah orang lah, kita orang lah, kerja kita orang lah yang servis setiap bulan. So sebelum tu, saya dah berkenalan dengan Hidayah ni pada tahun 2017. Saya bekerja di airport sebagai ram agent lah. Tak lama lepas tu saya berhenti, saya bekerja di Kowe Lady dan PKP. Masa PKP itulah tercetusnya Donat Nenen ni. Masa PKP tu memang nak ikutkan kebanyakan orang yang bekerja Bergaji. Tapi untuk Kowe Service ni, kalau kita tak kerja, kita tak ada gaji. Kita based on product. Kalau kita service, baru kita ada gaji. So masa tu kita nak cari duit tambahan lah. So masa tu kita saya bercakap dengan Dayah lah, cakap apa kata kita berniaga nak. Kita berniaga hantar rumah ke rumah je. Kita tak pacak dulu dekat tepi jalan. Kita buat kat rumah je. Masa tu kita permulaan masa tu lah tercetusnya donat ni. Sebab apa kita nak buat donat? Sebab masa tu kita orang tengok tak ada orang lagi buat donat. Kita orang kan memang jenis kuat makan tau. Apa saja menu masa PKP tu kita orang buat. So donat ni yang paling kita orang rasa macam kena buat ni, sebab dia satu benda yang lain yang orang tak pernah rasa pun. So orang buat ready made kan? Selalu orang buat yang donat yang dah siap tu. Tapi kita nak buat yang fresh, yang memang live depan orang, masa yang orang dapat panas-panas. So malam tu kita orang dah siap, orang kata dah siap logo dah, letak donat susu. Tapi saya tiba-tiba macam, saya cakap dengan Dayah, kita buat lain pada lain boleh tak? Sebab donat susu ni macam alah, donat susu. Macam alah, donat susu lah kalau orang lalu pun, sebab peniaga ramai. So orang pandang pun alah, donat susu. Aku nak letak donat nenek lah. Ni tercetus daripada mulut saya sendiri. Dia macam spontan. Tapi diorang macam tak setuju lah, sebab macam benda tu sensitivity kan. Biar kita orang, alah, kita orang Nogori, orang Melaka memang cakap benda-benda macam ni. Tapi nenek tu kan susu cakap dengan dia kan. Saya pun cek lah kamu, saya cek kamu tengok betul ke nenek susu. Rupanya betul nenek. Tapi ada setengah orang fikir donat nenek ni adalah donat. Macam tu kan. So kita tak fikir benda tu pun. So kita more tu pada nak keunikan. So tercetus lah. Masa tu malam tu, dia kata spontan lah. So masa seminggu dua tu memang belum ada lagi orang beli. Ada pun tak seorang dua orang. Tak ramai yang tahu. Tapi dah masuk sebulan, time tu memang agak ramai. Setiap minggu ketiga orang dah start tahu, orang start came on beli. Dia kata lain lah, tak sama macam donat before ni. Ya, betul. Kita orang stok pun masa tu memang tengah ramai juga. Orang still lagi cari. Tapi kita orang stok terpaksa sebab kita orang dah masuk bekerja. Tapi dalam masa setahun dari 2021 sampai bulan 10 2022, orang still keep on message nak donat. Padahal saya servis kowe and jual kowe juga. Saya mengharapkan orang beli kowe. Tapi orang message nak donat. Tapi masa itulah saya berbincang dengan mak saya, dengan business partner saya Dayah, cakap kau nak buat comeback tak? Sebab ramai sangat dah tanya kan. So kita orang macam buat part time je lah. Kita orang nak buat part time. Kita orang tak nak buat serius pun. Tapi kita orang nak buat macam suka-suka je. Sebab kita dah ada kerja hakiki. So yang tu saya nak buat suka-suka. Saya income lah orang kata. Saya income. Bila saya rasa saya rajin, saya nak buka. Saya tak rajin, saya tak nak buka. Macam tu. Saya cakap dengan Dayah, Dayah kau nak berhenti ke?
Sebab benda tu kita dapat gaji seronok kan. Tiap-tiap bulan ada gaji. Ni kalau berniaga ada duit, tak berniaga tak ada duit. Kau betul nak berhenti lah cakap dengan dia. Lepas tu, sebab masa tu pun kita orang punya KPI dah drop off. Sebab kita orang dah fokus kat donat. So bos pun dah jumpa, kata pilih salah satu je. Kalau you nak kowih, you berhenti donat. Kalau you nak buat ni, you kena berhenti kowih. You tak boleh buat dua-dua. Dua-dua kita orang sayang. So masa tu memang minta, kena pilih salah satu. Minta tanya mak, tanya Daya macam mana. Tapi alhamdulillah lah, kita orang beranikan diri untuk ceburi dalam bidang bisnes ni. Kita orang tekad dua-dua berhenti. So jatuh bangun kita terpaksa harungi lah. Ya, ada duit ke tak ada duit ke, kita harungi juga. Buat je sampai jadi. Sejujurnya saya direct terus saya cakap, masa kat Kowe memang kita maintainkan gaji kita orang 8-9 ribu. Saya setiap bulan saya memang tekad dalam diri saya, saya kena jual 5. 5 tu wajib. So dari situlah saya dapat duit, memang saya kekalkan 8-9, paling buruk pun 6 ribu. Itu paling buruk lah. Saya maintain 5-6 je. Dia je 8-9 Saya memang maintain kan. Tapi bila masuk alam bisnes ni, dia lain sikit. Dia tak macam bekerja. Bekerja kita seorang. Bila masuk alam bisnes ni, kita kena fikir ramai staff. Kita kena fikir maintenance lah kat sini. So bagi saya, peniaga ni lebih lah, lebih lagi. Kita boleh struggle lah, lagi struggle. Kita boleh saya upkan kita punya gaji lagi. Rasa nak tutup kedai. Itu memang betul. Itu memang rasa nak tutup kedai. Memang down gila sebab sale yang kita dapat tu tak menapung untuk nak staff. Sampai kita orang dah kena guna simpanan sendiri. Saving tau. Semua. Saving sendiri untuk nak bayar gaji staff. Ada dalam 3-4 bulan macam tu. So saya macam rasa dengan dia, apa kata kita salah seorang berhenti. Berhentilah kita kerja balik kau weh. Seorang kau fokus bisnes orang lagi. Kerja. Saya tak boleh. Kita dah terlalu macam tak boleh ni, tak boleh. Tapi tahu lah kita ada kekuatan yang maybe ada ibu bapa yang boleh bagi sekata semangat. So anak-anak muda kat luar sana, bagi saya bisnes ni adalah satu bisnes satu kata kerja yang baguslah, ikut sunnah Nabi kan. Kalau nak berjaya, nak kaya, 99% daripada perniagaan. So dari situ saya buka mindset saya. Kalau saya nak berjaya, nak lebih upgrade saya punya diri, kita kena cuba bidang bisnes.